kami ini Partai Golkar memberikan kendaraan operasional untuk seluruh DPD 1 se-Indonesia. Kendaraan operasional ini adalah kendaraan listrik. Sebetulnya yang mau dibagi di sini adalah bahwa Partai Golkar siap menuju ekonomi baru, ekonomi hijau, dan juga bebas dari polusi, green economy. Nah, simbolisme ini juga menggunakan kendaraan yang TKDN-nya sudah 40%. Jadi ini bagian dari bangga buatan Indonesia. Nah, semangat ini yang ingin dibagi ke seluruh provinsi dan menjadi tugas dari ketua DPD untuk mendorong green energy ke depan, sustainable energy ke depan. Ditambah lagi kita sedang masuk dalam krisis energi. Maka dengan penghematan energi, dengan listrik yang saat ini Indonesia sedang oversupply, nah ini diharapkan bumi lebih sehat. Inilah yang diharapkan oleh Partai Golkar. Dan memang dalam visi-visi Partai Golkar ke depan, kita utamakan 3S. Manusianya sehat, ekonomi sehat, dan buminya juga sehat. Bismillahirrahmanirrahim. Bintur dekapuk. Kita berangkatkan. 4, 3, 2, 1, go! Thank you.